Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fugocraft. Kali ini saya bakal membuat tutorial lagi, yaitu tutorial bagaimana cara membuat rumah modern minimalis yang simple yang bisa dibuat di mode kreatif maupun di mode survival, teman-teman. Dan oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian like video ini dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe, teman-teman. Dan oke, kalau sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan oke, ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat rumah modern minimalis ini, teman-teman. Dan oke, pertama-tama seperti biasa, buatlah fondasi rumah ini terlebih dahulu menggunakan beton kelabu, teman-teman. Setelah itu, ratakan bagian tengahnya dengan blok beton kelabu juga. Kemudian tinggikan lapisan tersebut dengan ketinggian 2 blok ke atas. Dan buatlah lapisan lagi di atasnya menggunakan kuarsa halus. Kemudian di area dinding sini, hancurkan sebagian dinding dan buatlah tangga untuk akses jalan utama ke rumah nantinya, teman-teman. Setelah itu di area depannya persis, hancurkan 5x7 blok dengan kedalaman 3 blok untuk membuat kolam renang nantinya, teman-teman. Kemudian di area sini, buatlah semacam bangunan menangga menggunakan kuarsa halus dan lempeng kuarsa halus. Gantikan lantai di bawah sini dengan blok diorit poles. Dan jangan lupa kasih penerangan dengan lentera laut. Dan yang terakhir, jangan lupa isi area ini dengan air agar menjadi kolam renang semestinya. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat fondasi dinding lantai pertama rumah ini, teman-teman. Kasih jarak 6 blok dari sudut sini. Kemudian kasih kuarsa halus 8 blok setelahnya. Kemudian untuk yang di arah sini, kasih jarak 4 blok dari sudut sini terlebih dahulu. Lalu tambahkan 7 blok kuarsa halus setelahnya seperti ini. Dan setelah itu tinggikan garis-garis kuarsa tadi dengan tinggi tambahan 3 blok ke atas. Lalu hubungkan tiap sudut atas 2 dinding kuarsa halus tadi. Kemudian ratakan dengan kuarsa halus di area ini agar menjadi lantai kedua rumah ini, teman-teman. Dan oke, mari kita buat dinding-dindingnya, teman-teman. Pertama-tama kasih kuarsa halus di tengah-tengah sudut sini. Lalu untuk di atas sini tambahkan satu lapisan lagi seperti ini. Setelah itu di area kuarsa ini ratakan dengan papan kayu cemara. Lalu buatlah jendela dan pintu masuk rumah ini, teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Kemudian untuk di area sini, kasih papan kayu cemara dengan letak yang sudah saya contohkan ini, agar nantinya menjadi dinding-dinding rumah ini, teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Dan di sela-selanya, isi dengan panel kaca bening agar menjadi jendela rumah ini, teman-teman.
Kemudian yang terakhir tambahkan satu lapisan lagi di atas ini teman-teman. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat fondasi lantai kedua rumah ini teman-teman. Pertama-tama tambahkan 3 lapisan lagi di area sini teman-teman. Kemudian di atas bangunan ini, buatlah fondasi untuk dinding dan atap lantai kedua rumah ini teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Dan oke, setelah itu buatlah dinding-dinding, jendela, dan pintu di bangunan lantai kedua rumah ini teman-teman. Ikuti saja yang aku contohkan ini. Dan setelah itu di pinggir-pinggir area lantai rumah ini, tambahkan panel kaca pater hitam agar menjadi pagar pembatas rumah ini teman-teman. Dan oke, setelah itu kita bakal menghias area luar rumah ini teman-teman. Pertama-tama hancurkan 5x7 blok atau seukuran kolam renang yang ada di sampingnya teman-teman. Kemudian gantikan dengan kayu ek dan kayu cemara kupas selang-seling seperti ini teman-teman. Setelah itu gantikan lantai yang ada di area sini dengan papan kayu cemara teman-teman. Kasih jarak 3 blok. Kemudian hancurkan 2x2 dinding setelahnya agar menjadi pintu masuk. Dan setelah itu buatlah kursi santai di area sekitar sini teman-teman. Kemudian buatlah hiasan lainnya seperti tanaman hias, kursi santai di area yang saya contohkan ini. Ikuti saja aku pelan-pelan teman-teman. Dan oke, mari kita bakal mendekorasi interior rumah ini teman-teman. Pertama-tama buatlah pembatas dengan papan kayu cemara seperti ini teman-teman. Lalu buatlah meja dan kursi makan di sela-sela antara dinding pembatas tersebut. Jangan lupa kasih penerangan di area sini dengan lentera laut seperti ini teman-teman. Hancurkan 2x4 kuarsa lus di area atas ini. Setelah itu buatlah tangga untuk akses jalan naik turun rumah ini. Setelah itu untuk area sini kita isi menjadi ruangan dapur teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan.
Dan oke, untuk di ruangan atas kita akan isi menjadi ruangan tempat tidur, teman-teman. Pertama-tama buatlah semacam meja menggunakan kuarsa halus seperti ini. Setelah itu kasih semacam hiasan di atas meja tersebut agar kesannya tidak kosong. Tambahkan karpet kelabu di sini untuk menutupi lentera laut yang ada di bawah sini. Selanjutnya, tambahkan kayu pinus sebagai dinding tambahan. Dan setelah itu buatlah desain tempat tidur yang sudah saya contohkan ini. Dan jangan lupa buatlah penerangan menggunakan lentera laut di atas sini. Dan yang terakhir, buatlah hiasan di area depan rumah ini, teman-teman. Ikuti saja yang aku contohkan ini. Dan rumah modern yang minimalis pun sudah jadi, teman-teman. Dan oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat rumah modern minimalis yang bisa kalian buat di Minecraft mode kreatif maupun survival, teman-teman. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa support gue terus agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini, teman-teman. Dan oke, jangan lupa request ya, teman-teman. Dan bye-bye.